warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Sunanisa, SPD MSI, salah satu pendidik di SDN 319 Tangkoro, Dusun Bungawai, Desa Tangkoro, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih testimoni Walatra Itaku Agis Herbal. Adapun keluhan-keluhan saya sebelum mengonsumsi Walatra Itaku, yaitu tubuh saya sangat kurus, muka kusam, kulit keriput dan hitam, ditambah ulu hati yang sering sakit-sakit. Pada suatu hari saya berkenalan dengan salah satu karyawan Agis Herbal lewat link Google, dan saya menceritakan semua keluhan-keluhan yang saya alami selama berbulan-bulan. Setelah mendengar keluhan dari saya, dia menyarankan untuk mengonsumsi salah satu produk Agis Herbal, yaitu Walatra Itaku. Perubahan pertama yang saya alami ketika saya sudah mengonsumsi produk Walatra, berat badan saya yang semula 26 kg bertambah menjadi 36 kg dan ulu hati saya tidak sakit lagi. Dengan rutin saya mengonsumsi selama 3 bulan, tepatnya bulan Juli, kulit wajah saya sudah mulai agak mengencang dan sudah mulai cerah. Tanpa mengenal putus asa, saya terus dan terus rutin mengonsumsi Walatra Itaku, sehingga pada bulan September sudah terjadi perubahan besar pada diri saya. Kulit wajah saya sudah sangat kencang, muka cerah, putih, halus dan cantik. Dan yang paling mengejutkan bagi saya adalah payudara saya ikut besar dan mengencang. Benar-benar produk Walatra Itaku sungguh luar biasa. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyembuhkan saya melalui produk Agis Herbal. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada karyawan Agis Herbal yang telah memperkenalkan produknya kepada saya. Itulah perubahan-perubahan yang saya alami selama saya mengonsumsi Walatra Itaku Agis Herbal. Kepada Anda yang ingin mempunyai kulit kencang, wajah cerah, kulit halus dan cantik, serta payudara besar dan kencang, konsumsilah salah satu produk Agis Herbal. Insya Allah dengan izin Allah, Anda akan mengalami perubahan. Walatra Itaku benar-benar oke. Walatra Itaku sungguh luar biasa. Semoga Agis Herbal tetap menjaga mutu dan kualitas produknya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.